السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wa hlu lukdata min lisani Yafqahu qawli Yang saya ta'dimi ta Para alim, para ulama Para asatid, asatidah Dan para kesepuhan Dan juga tak lupa yang saya takdimi Seluruh jamaah Salat maghrib Yang insya Allah mendapatkan rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Pada malam hari ini Kita masih diberikan kesehatan Masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan kembali untuk tolabul ilmi karena salah satu keutamaan menuntut ilmu apalagi menuntut ilmu agama Bapak Ibu maka kata Nabi langkah kakinya yang berangkat dari rumah menuju tempat untuk menuntut ilmu maka jadi permudah nanti langkah kakinya menuju surga siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudahkan langkah kakinya untuk menuju surga. Semoga uh, niat kita pada malam hari ini untuk tola bulan ilmi senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah. <tuh> tak lupa salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah pada malam hari ini Cuacanya terang Adik-adik juga bersemangat Dan pada malam hari ini juga saya dapat bersilaturahmi kembali Di masjid tercinta ini Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini Kita akan membahas Hadis Arba'in Yang sudah lama sekali Uh, beberapa hari yang lalu, tidak sempat saya bahas kembali karena ada beberapa hal yang saya tidak bisa hadir. Insya Allah, pada malam hari ini kita akan mengulang untuk hadis arbain, hadis yang kedua, bagian ketiga, yaitu tentang pertanyaan malaikat Jibril. Menanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Ihsan Hadisnya saya baca <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Qala faakhbirni anil ihsan Qala an ta'budallaha ka'annaka taraahu Fa'il lam takun taraahu فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسال عنها بعلمي من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامات امات ربتها وان ترى الخفاه العراه العاله رعاع الساء ya ta tawaluna fi bunyan summa talaqa falabistu maniyan summa qala ya umar atadri man isail qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita akan membahas tentang ihsan ihsan di sini ada adik-adik yang namanya ihsan mungkin ada ya di luar sana mungkin ada ihsan apa itu yang dinamakan dengan ihsan sampai-sampai malaikat jibril menanyakan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama qala fa anil ihsan orang itu berkata lagi beritahukan kepada beritahukan kepadaku tentang ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. fa jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Nah, ini, jadi itulah pengertian dari ihsan beribadah seakan-akan melihat Allah dan kalau tidak mampu ya tidak mampu membayangkan melihat Allah subhanahu wa taala maka hadirkan dalam diri kita bahwa Allah melihat kita ketika sedang beribadah Bapak Ibu yang dirahmati Allah kemudian ihsan juga berarti berbuat baik Isan berarti juga berbuat baik Berbuat baik dalam rangka menunaikan Kewajiban kepada Sang Khalik Yaitu beribadah dengan ikhlas karenanya Dan beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa saja yang ikhlas ya mengikuti tuntunan Nabi dialah yang disebut dengan ihsan. Nah, ini ikhlas dalam melaksanakan sholat, ikhlas dalam menunaikan zakat, ikhlas dalam bersodako. Maka kata Nabi barulah dia dinamakan ihsan. Sehingga Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah secara ikhlas. Adapun, kalau berbuat ihsan kepada sesama manusia, bapak ibu, atau kepada makhluk, adalah berbuat baik kepada mereka melalui tenaga kita atau dengan... Uh, kedudukan kita, harta kita Maka kita berbuat baik kepada mereka Itulah Ihsan Bapak Ibu yang dirahmati Allah nah, Sehingga kita kembali lagi Ketika Rasulullah ditanyakan oleh Malaikat Jibril tadi ya, Maka Rasulullah menjawabnya Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan engkau melihatnya. Jadi maksudnya ketika sedang beribadah kepada Allah itu bukan melihat wujudnya Allah, Bapak Ibu. Ya. Karena kita nggak boleh membayangkan ya, wujudnya Allah seperti apa itu kita tidak boleh. Tapi kita menghadirkan, ya, menghadirkan dalam hati ini bahwasanya kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melaksanakan sholat itu akan lebih terkesan. Karena sering Bapak Ibu kita melaksanakan sholat, seperti tidak ada kesan apa-apa, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Okay. Sholat ya sholat, ya infak ya infak, ngaji ya ngaji. Ya Tapi kalau diresapi, Ya, diresapi maknanya, diresapi bacaan Al-Qur'annya, diresapi ketika sedang membaca Al-Fatihah dan membaca doa-doa ketika sholat, insya Allah akan sangat membekas pada diri kita. Bahkan di dalam sholat saja, Bapak Ibu, baru doa iftitah. Iftitah tahu enggak adik-adik? Doa iftitah gimana? Tahu enggak? doa iftitah Tahu ini mas Doa iftitah saja Kalau kita tahu artinya Kita paham maknanya Itu sudah menyentuh sekali pada diri kita Bapak Ibu ya. Karena Doa iftitah itu Masya Allah Mengandung makna yang luar biasa Ada yang hafal enggak? Ada ada doa iftitah? <laughs> ada yang hafal enggak ini mamasnya? Doa iftitah itu yang dibaca setelah takbiratul ihram, ya. Allah wa akbar. Nah, di situ membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina ya kama ba'ta ba bainal masyriqi wal maghrib. Itu Bapak Ibu artinya ya. Allahumma baid baini ya Allah jauhkanlah antara aku ya baid baini wa bainal khotoyaya dan kesalahan-kesalahanku. khotoyaya kama ba'ta ba bainal masyriqi wal maghrib sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Masya Allah. Baru satu kalimat dua iftitah. Kita resapi ya Allah ba meminta ampun kepada Allah ya Allah jauhkanlah kesalahanku dosa-dosaku sejauh antara timur dan barat. Wah. Kemudian yang kedua Allahumma nakini minal <tuh> ya, ya kama yunaqas sawbul abyad Ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran nah itu Oke. yang terakhir Allahumma <tuh> maghsil khotaya ya bil ma'i was salji wal barun. Ya Allah cucilah aku dari kesalahan kesalahanku dengan air salju dan embun. Nggih, es itu baru doa iftitah bapak ibu, tapi maknanya sudah luar biasa. Tapi kadang-kadang malah kita mah bacanya cepat banget nggih bapak ibu. Allah mau bangkit yang mau bangkit banter banget express ya. Ya walaupun itu sunnah ya. Tapi kalau kita baca mendapatkan keutamaan maknanya pun sangat luar biasa. Itu baru doa iftitahnya saja, belum Al-Fatihah, suratan dan doa-doa yang lain. Sehingga makna ihsan ini ya menjadi eh, suatu Hal yang harus kita miliki, ya. karena ihsan dalam beribadah ya, merupakan tingkatan yang paling tinggi, ya. tingkatan yang paling tinggi bagi seorang Muslim yang dapat merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau tidak bisa merasakan itu, maka dia merasakan bahwasanya Allah melihat dirinya ketika sedang beribadah. Ini luar biasa Sehingga Para sahabat Bapak Ibu Sahabat Abu Bakar Umar dan yang lain-lainnya Mereka itu Sudah sampai pada tingkatan Ihsan Bahkan sahabat Abu Bakar As Siddiq itu ketika sedang ruku, ya, ketika sedang ruku itu lamanya luar biasa, Sampai-sampai ada burung yang nemplok di atas punggungnya makan di situ. Tidak terasa. Sedang ruku. Kalau kita ada nyamuk sedikit, teplok. Gatel sedikit, garuk-garuk. Ini adik-adik malah kadang mainan kaki gitu ya. Geser-geser-geser. Nah ini. Iya, jadi rasa kita ketika sedang beribadah ini masih jauh sekali, sehingga memang harus kita tingkatkan terus, kita perbaiki sholat, kita perbaiki sifat-sifat uh, ketika sholat, sehingga sholatnya itu akan berkesan. Ketika sholat sudah berkesan, sholatnya sudah baik, maka itu akan menghindarkan kita pada perbuatan kemaksiatan, ya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar Bapak ibu yang dirahmati Allah Kita lanjutkan kembali Menurut Syekh Ibnu Utsaimin Rahimahumullah Derajat ihsan itu ada dua derajat ihsan itu ada dua Bapak Ibu Yang pertama derajat tolab Yang kedua derajat harb Derajat tolab adalah kita beribadah kepada Allah Seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dan derajat harb yang kedua adalah Kita beribadah kepada Allah Dan yakin Allah melihat kita maka takut dan maka takut akan segala siksaannya ketika tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Nah ini. Jadi ada derajat tolab dan harb. Gitu ya. Sehingga dua derajat ini sudah adakah dalam diri kita? Sudahkah kita merasa takut kepada Allah ketika sedang beribadah? Sudahkah kita merasa takut akan siksaan Allah jika meninggalkan perintah-perintahnya, ya, maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, adapun, e, dalam beribadah kepada Allah, itu ada dua makom juga Bapak Ibu. Ada tingkatan, bentuk beribadah kepada Allah ada makomnya. Yang pertama makom morokobah, yaitu meyakini bahwa Allah sama seperti pengertian yang tadi melihat kita. Nah makom ini yang sering terjadi pada setiap Muslim ketika sedang beribadah seakan-akan Allah melihatnya. Ketika mau bermaksiat takut dilihat Allah Subhanahu wa taala, inilah maqam muraqabah. Bahkan dalam sebuah ayat pun dijelaskan ya. Quran surat Yunus ayat 61 ya. Wa فِي شَنٍ وَمَا syani wa ma ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيدون فيه kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Quran Surat Yunus ayat 61. Nah, ayat ini ya menjadi penegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan di dunia ini. Melihat semua kegiatan yang kita lakukan ketika sedang banyak orang atau ketika sedang sendirian, ya. Maka Allah melihat semua perbuatan kita sehingga Allah punya memiliki sifat ya punya memiliki nama yaitu Allah maha melihat al basar as sami dan Allah maha mendengar sehingga ketika seorang muslim sudah meyakini dua nama tersebut dia akan benar-benar berhati-hati berhati-hati ketika berbicara berhati-hati ketika bertindak Karena meyakini betul semuanya itu mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada hadis juga yang menegaskan eh, mengenai perintah untuk berihsan di antaranya adalah Idza kumta fi sholatika fa sholli sholata muadi' wa la takallam ta'tadiru minhu wa ajma'il ya'sa fi aidin nas jika engkau salat kerjakanlah seperti salat orang yang akan berpisah janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain hadis riwayat ibnu majah Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberikan kita pelajaran bahwasanya ketika sedang melaksanakan sholat, kata Nabi, "Laksanakanlah sholat, seakan-akan engkau akan berpisah." Jadi, beranggapan mungkin ini sholat saya yang terakhir. Bapak ibu, kalau misalkan sudah tahu, ya ini sholat yang terakhir, kira-kira sholatnya. Khusyuk atau tidak, bapak ibu? Khusyuk sekali nggih, khusuk sekali, ya, mungkin juga lama nah, ini. Sehingga ini perintah dari Nabi. Ketika kita melaksanakan sholat, maka laksanakanlah seakan-akan engkau akan berpisah. Kemudian janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Berarti ini perintah untuk menjaga lisan, supaya berhati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai ucapan kita itu sudah melukai orang lain. Karena dosa dari melukai orang lain dengan ucapan, dengan lisan itu akan lebih lama, lama sekali sembuhnya. Mungkin kita dipukul, terluka. Kakinya seminggu, dua minggu sembuh. Tapi, kalau dari kesalahan ucapan dari perbuatan ghibah atau fitnah, maka akan lama sekali sembuhnya. Mungkin bisa dimaafkan, tapi akan teringat terus apa yang diucapkan. Nah, ini sehingga bapak ibu, kita harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain karena lisan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterangan yang ketiga tadi, janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ini menegaskan kepada kita supaya jangan memiliki sifat iri hati terhadap milik orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Tadi, makom yang pertama, makom murokoba, makom yang kedua, makom Musyahadah. Makom Musyahadah artinya berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan melihatnya, yaitu melihat nama dan sifat Allah, sehingga makom ini sangatlah tinggi sekali. Dan orang yang sudah ada di makom musyahadah ini, dia tidak akan terbawa oleh suasana. Ketika sedang melaksanakan sholat, apapun yang akan terjadi, dia akan tetap fokus. Sehingga, untuk mendapatkan makom musyahadah ini, memang butuh proses, butuh latihan butuh latihan dan terus belajar memperbaiki. <tuh> Jangan sampai Bapak Ibu ada dalam diri kita perasaan sholat yang sudah baik. Ah, sholat saya insya Allah sudah baik lah. Sholat saya insya Allah sudah betul. Sholat saya kayaknya sudah sesuai sunnah. Jangan sampai ada perasaan seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau ada perasaan seperti itu, nanti kita akan berhenti belajar. Karena sudah merasa yang paling baik sehingga berusaha untuk terus belajar memperbaiki sholat, memperbaiki kualitas, itu ya. memperbaiki bacaan, memperbaiki gerakan, nah itu sehingga nanti akan tercapailah pada makom-makom yang tertinggi tadi, yaitu makom murokoba, kemudian makom musyahada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya setan, bapak ibu, setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Kalau setan gagal menggoda manusia untuk bermaksiat, maka setan akan mencoba menggoda manusia dengan cara menjadikannya manusia yang paling benar. Gagal menggoda, berbuat maksiat, maka akan menggoda supaya menjadi manusia yang paling benar. Nah, ini. Sehingga hal seperti itu harus kita hindari. <tuh> Terutama dalam hal beribadah, harus selalu merasa kurang, belum merasa baik, masih banyak yang perlu diperbaiki. Sehingga dengan ada perasaan seperti itu, insya Allah akan semakin semangat dalam memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu tentang ihsan. Jadi ihsan adalah sifat ya. Sifat dalam beribadah kepada Allah seakan-akan e, melihatnya kalaupun tidak bisa, maka seakan-akan Allah melihat diri kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan pertanyaan malaikat Jibril selanjutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala jadi menanyakan kepada Nabi Muhammad kemudian orang itu berkata beritahukan aku tentang hari kiamat kapan terjadinya bal mas'alu anha bi'alami minas sa'il qala fa akhbirni an amarat an amaratiha kemudian Rasulullah pun menjawab tadi ya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya maka orang itu bertanya lagi beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Nah ini. Menanyakan lagi kepada Nabi tentang tanda-tandanya. As-sa'ah yaitu hari kiamat. <tuh> Maka Nabi pun menjawab mengenai tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufa tal al'alata. Al fil bunyan yang artinya jika seorang hamba melahirkan tuannya jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian miskin dan penggembala domba, namun mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Jadi ini tanda-tanda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda terjadinya hari kiamat. Penjelasannya yang pertama Malaikat Jibril tanyakan dari awal fakhirni anis sa'ah. Sa'ah, sa ah itu hari kiamat, Bapak Ibu. Sehingga as-sa'ah juga dikatakan sebagai waktu saat manusia berdiri keluar dari kuburnya menghadap Rabbul Alamin atau disebut dengan Yaumul Qas hari kebangkitan. Disebut asa'ah juga karena mengalami banyak kejadian-kejadian besar, bala musibah yang sangat besar sekali. Bahkan di surat Quran surat Al-Hajj ayat 1 dijelaskan Ya ayyuhan nas rabbakum inna zalzalat as-sā'ati shay'un Hai hey manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Quran surat Al-Hajj ayat 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi kewajiban kita untuk beriman kepada hari kiamat. Karena beriman kepada hari kiamat masuk dalam rukun. Rukun iman yang keberapa adik-adik ingat enggak? Beriman kepada hari akhir rukun iman yang keberapa ingat enggak? <gul> yang keberapa adik-adik ini? rukun iman, iman kepada hari akhir yang ke lima <laughs> rukun iman nih, tuh bahasa ini nu nggak apal nih adik-adik, apal ya mungkin malu itu ya. Jadi beriman kepada hari akhir adalah rukun yang ke yang kelima bapak ibu, ya. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang ke dan nah, ini menjadi kewajiban kita untuk meyakini bahwasanya suatu saat bumi ini akan mengalami kehancuran. Karena bumi yang kita tempati ini juga makhluk, makhluknya Allah yang semakin tua, semakin tua. Kalau secara hitungan Masehi sekarang bumi ini sudah berumur berapa? 2020 itu hitungan masehi. Umur 2022 ya sudah tua sekali nih Bapak Ibu. Sehingga kita pun harus meyakini suatu saat pasti akan terjadi yang namanya kehancuran di bumi maupun di langit. Nah, kemudian Malaikat Jibril tadi menanyakan juga Kapan terjadinya hari kiamat itu? Maka Rasulullah pun menjawab yang ditanya saja menjawab bahwa ia tidak lebih tahu dari yang bertanya, Jibril alaihissalam. Jadi Rasulullah saja tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Menurut Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin rahimahumullah sampai menegaskan wajib bagi kita kalau ada yang mengatakan batasan umur dunia sekian dan sekian siapa yang berani menyatakan seperti itu ya maka kita wajib untuk mendustakannya berarti kalimat ini menegaskan kepada kita bahwasanya manusia itu tidak bisa menentukan nanti dia akan mati pada tanggal sekian ataupun dia akan e, wafat hari kapan itu ya itu kalau ada mengatakan seperti itu kita tidak harus meyakininya karena yang mendatangkan hidup dan mati adalah Allah memang kadang-kadang ya dokter sok kayak gitu nggih bapak ibu memfonis itu ya apalagi kalau di sinetron sinetron itu ya oh ini tinggal dua hari lagi sudah gelisah biasanya sinetron banyak seperti itu diyakini bahkan dunia dunia nyata pun mungkin juga ada ya orang sudah memfonis mungkin dua hari lagi atau seminggu lagi nanti dia akan meninggal tapi kalau Allah belum berkehendak ya tidak akan meninggal Karena ada Bapak Ibu Di negara Arab Saudi itu Ada Seorang remaja Dia ini Mengalami koma Koma yang sudah Lama sekali Dari umur 7 tahun dan sekarang sudah berumur sekitar 27 koma Bapak Ibu itu lama sekali ya Iya karena Allah belum kerendap untuk meninggal untuk mati ya tidak mati koma selama 10 tahun sampai sekarang itu masih koma jadi hanya tidur tidur di rumah sakit tapi masih bergerak jantungnya tidak bangun sehingga kita pun harus mendustakan kalau ada yang mengatakan nanti akan e, meninggal pada usia sekian dan sekian. Karena yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tentang masalah hari kiamat. iya kalau ada yang mengatakan, oh dalam maning kiamat, dalam maning Arab anak kiamat, ah, tanggal semenit, tanggal semenit, tahun semenit, itu harus kita dustakan. Tidak ada yang tahu selain Allah Karena dulu pernah ada Bapak Ibu Saya masih ingat tahun 2012 Gih. Tanggal keramat jerenek, Tanggal 12, bulan 12, 2012 Yang mengatakan orang Amerika pedalaman Dia mengatakan Besok tanggal 12 bulan 12 2012 akan terjadi hari kiamat. Buah. Sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak. Yang percaya yang imannya lemah. Aduh, iya ya tanggalnya apik banget tuh ya. Uh, dia tanggal keramat, dia mediani banget ya Imannya lemah sehingga percaya. Tapi apa yang terjadi? Yang mengatakan seperti itu Justru sekarang sudah meninggal dulu itu Bapak Ibu. Berarti semua itu adalah berita bohong. Bohong, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Sampai-sampai berita tersebut dijadikan film Bapak Ibu, ya. Film itu judulnya The End, ya. Artinya selesai. Itu ada filmnya di YouTube ada. Jadi menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat. <tuh> Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga karena kita tidak tahu kapan terjadinya, maka Rasulullah SAW alaihi wasallam memberikan tanda-tandanya, ternyata ada tanda tandanya ketika terjadi hari kiamat. Nah, kiamat itu terbagi menjadi dua bapak ibu. Yang pertama kiamat sukro, sukro bukan sukro nih ya, bapak ibu. <lossus> Nanti malah sukro, sukro ya kiamat sukro yaitu kiamat Kecil nah, contoh kiamat kecil adalah kematian, banjir, gempa bumi, longsor, bencana alam. Itu namanya kiamat sugro. Kiamat kecil, nah, kiamat sugro ini sering terjadi enggak, Bapak Ibu? Sering ya, eh? bahkan setiap hari. Itulah yang namanya kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Nah inilah yang akan terjadi suatu saat nanti, ya, yang akan menghancurkan seluruh manusia yang ada di bumi ini, yaitu kiamat kubro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pada hadis Arabain ini malaikat Jibril juga menanyakan tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Maka Nabi pun menjawab, tanda yang pertama adalah seorang budak yang melahirkan majikannya. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Seorang budak yang melahirkan majikannya, karena kalau dulu itu masih ada budaya perbudakan, Bapak Ibu, sehingga kadang-kadang dulu itu budak tidak memiliki harganya, sehingga sampai dihamili oleh majikannya dan melahirkan anaknya, maka. Kalau kita sekarang melihat sudah banyak seperti itu, mungkin akan terjadi hari kiamat. Karena kadang-kadang juga ada berita seperti ini, ya. Asisten rumah tangga melahirkan majikannya, itu ya. Melakukan perzinahan dengan majikannya, nah ini. Inilah salah satu tanda. Yang sangat jelas, sehingga kalau kita melihat banyak kejadian seperti itu, ya, maka mungkin akan terjadi hari kiamat ini, sehingga harus benar berhati-hati, berhati-hati untuk menjaga hati, menjaga syahwat, jangan sampai salah ditempatkan. Karena kalau sudah salah ditempatkan nanti yang ada tinggal penyesalan dan penyesalan. Bapak Ibu, yang rahmati Allah subhanahu wa taala. Kemudian maksud juga maksud yang kedua juga semakin banyak anak-anak yang durhaka di akhir zaman. Karena ada anak perempuan yang bertingkah laku sebagai majikan dan ibunya diperlakukan sebagai budaknya. Nauzubillah min Nah, ini tanda-tandanya Bapak Ibu. Seorang anak seperti bos lah kalau di rumah. Nah, orang tuanya seperti pembantu gitu. Jadi hanya disuruh-suruh oleh anak gitu ya. Tidak berani melawan anak dengan dengan istilah apa melasilah melasi melasi itu ya engkau orang jual nangis orang dua yang nangis enggi akhirnya jadi manja enggi itu maka hal seperti ini harus dihindarkan jangan sampai memanjakan anak Justru kitalah yang membimbing anak supaya bisa bersikap yang baik dan tidak tidak meminta segala sesuatu yang harus dituruti. Karena kalau anak Bapak Ibu meminta sesuatu sampai kita turuti semuanya, wah, maka ini akan menjadi tidak baik untuk diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selesaikan sedikit lagi, 5 menit lagi ini ya. Nah kemudian tanda yang kedua kata Nabi adalah Orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing Berlomba-lomba mendirikan bangunan Ini tanda-tanda hari kiamat Artinya apa? Banyak orang miskin yang menjadi kaya Kemudian berlomba-lomba membangun rumah yang tinggi Cara istilahnya berlomba-lomba membaguskan rumah Rumahnya diperbagus sebagus-bagusnya Sampai lupa hatinya tidak diperbagus ya. nah, ini. Maka kejadian seperti ini merupakan tanda-tanda dari terjadinya hari kiamat Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hadis yang kedua Memberikan penjelasan kepada kita tentang masalah din, masalah agama, karena agama itu ada tingkatan. Yang pertama, Islam memiliki rukun, ya, memiliki lima rukun, iman memiliki enam rukun, dan ihsan memiliki satu rukun, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita ketika sedang beribadah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah pembahasan pada hadis yang kedua ini. Semoga apa yang telah kita bahas bersama bisa menjadi kekuatan bagi diri kita agar lebih semangat. Dalam memperbaiki ibadah, memperbaiki amal soleh, karena dengan amal-amal soleh inilah, bapak ibu yang akan menjadi bekal hidup kita nanti di akhirat. Uang sebanyak apapun, kalau tidak digunakan di jalan Allah, maka akan sia-sia. Motor sebagus apapun, kalau tidak digunakan untuk di jalan Allah pun juga akan sia-sia, karena ketika kita masuk ke dalam kubur, yang akan dibawa. Oleh diri kita adalah iman dan amal soleh. Semoga kita semua senantiasa diterima segala amal ibadahnya dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Jika ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, itu datang pada diri saya sendiri. وبلاي توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته